أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله. إخواني برحمة الله تعالى، ibu-ibu dan bapa yang sentiasa hadir dalam majlis ilmi di kawasan atau di di sini dari rumah naik kita ni, alhamdulillah banyaklah kita sentiasa bersyukurnya kepada Allah dengan keadaan perubahan alam sekitar yang banyak dah di tahun ni. Dah ada perubahan-perubahan alam sekitar dan berbagai-bagai ujian dan cubaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap negeri ataupun setiap tempat. Lebih-lebih lagi saudara kita di bumi Palestin, mereka sudah berpanjangnya ujian dan cubaan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita mendapati bahawa apa yang dirancangkan oleh seteru Allah, dan terutama orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, dan untuk menghancur ataupun untuk menghapuskan dan umat Islam di bumi Palestin, dan akan didirikan tempat yang mereka usaha sebagai pusat ibadat mereka yang dikenali sebagai Haikal Sulaiman. Maka dan ujian tersebut memanglah menjadi ujian dan menjadi kemuliaan yang Allah Ta'ala dan bagi terhadap umat-umat Islam di bumi Palestin, yang mereka berpeluang dan mereka mendapat gelaran syahid. Dan gelaran syahid, dan orang yang dapat gelaran syahid ini dan kelebihan sangat besar, dan ia adalah kemuncak dan ketinggian di dalam agama Islam. Walaupun dan mereka terpaksa mana mati, terpaksa berlomba darah, terpaksanya hilang segala-gala, tetapi dengan kekuatan dan juga keimanan mereka dan terhadap pertolongan Allah, maka mereka masih tetap dan masih kekal dan tak mau keluar dan tak hundur walaupun setapak. Walaupun ke akhir-akhir ni dah lebih dahsyat lagi, sehingga sampai pada masa ni pun masih lagi dah dikhianati ataupun dibunuh dah oleh rejim orang Yahudi. Tetapi menjadi satu benda yang perlu juga kita dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana dunia sudah celak mata, sudah mengerti dan memahami. Dan sehingga dunia barat ni ialah dunia rakyat orang barat ni, ialah mereka pada zaman dahulu, mana sekitar 10 tahun, 20 tahun dulu, mereka sangat takut pada Islam. Dia panggil Islamofobia. Dia takut pada Islam. Dan mereka membuta mata, menulikan telinga, tutup telinga, tutup mata untuk saya tengok kebenaran Islam. Dan takut, apabila sebut Islam ni takut. Dan tetapi pada hari ini dah sudah jelas bahawa apa yang dilau-lau di dalam media hak Yahudi, dah kena sekasalak semua Yahudi. Dan yang mereka laun tu adalah perkara yang bohong, tidak ada dasar yang sebenar. Sehingga mendapati pada hari ini kita nampak jelas pemuda-pemuda dari negara Eropah, terutama di negeri Amerika Syarikat, negeri yang terbesar orang duduk belakang negeri Yahudi ini, Amerika. Dan mendapati bahawa pemuda-pemuda bukan pemuda biasa duduk mak rempek tak batas, bukanlah. Dan pemuda mahawut calai hak terbesar dari dunia. Dan mahawut adalah Oxford, MIT, Chania, Washington, mahalai yang terbesar dalam dunia ni, mereka sudah berpanggil ta'atuf. Sudah tak setuju
di atas perbuatan negara mereka yang memberi sokongan dan tolong terhadap orang Yahudi. Dan sehingga ada belarak, dan ada orang panggil tunjuk perasaan. Dan akhir-akhir ini, berkuas seminggu dua tiga hari kemarin, setiap malam ini, ada Amerika yang panggil musim pertahan periniabat seperti kita lah, bagi ijazah tu. Tak suka-suka pelajar yang bukan Islam buat naik tah pentah bawa bendera Palestin. Pelajar pakak lari tu baik akak gambar Palestin, akak gambar orang Gaza, Hamas, orang Yahudi tu baik daripada piti ambil periniabat. Tak sing kalau periniabat dah harus sokong Israel, fak dia jauh tak ambil periniabat, tengok bukan orang Islam. Dan dia kata di kalangi atau dalam suasana bisu negara-negara Arab lah, negara-negara Arab, negara Islam, saudara, adik-beradik orang Gaza, orang Palestin pakak bisu, pakak buta, pakak tuli belaka. Tapi sebelah sana ni dah bukan adik-beradik pun lah, orang Kristian, dan memang ada lah orang Islam. Dan mana mereka sudah ada perasaan, reaksi ada atau berubah. Dan kalau lah benda ni berpanjangnya, dan akan menjadi satu bahaya terhadap negeri Israel. Dan kita berdoa lah, semoga wa yamkuruna yamkurullah. Allah Ta'ala ni dia ada rancang. Kalaulah pemimpin Arab, orang Yahudi, dan orang-orang di bawah kaki tangan dia, pemimpin negeri dia ada rancang. Dan untuk nak hancur Palestin, Allah Ta'ala juga rancang untuk nak memberi kemenangan, insyaAllah Ta'ala lah. Nah, itu sikit banyak tentang dan Palestin yang sentiasa kita kena ikuti dan mana benda-benda yang berlaku. Dan sampai sekarang di Amerika tu riuh nak. Dan sehingga kita dikenali Amerika ni sebenarnya negeri seri pub, negeri yang ada tepi seri pub, mana ada kebebasan untuk tunjuk perasaan. Tapi mendapati bahawa hakikat sebenarnya tidak, bukan kebebasan. Dan sehingga igak beribu-ribu pelajar lah igak dan naik mahkamah. Kerana mahawitara yang terbesar di Amerika semua ni dah ambil pajak daripada syarikat-syarikat orang Yahudi. Naik tun hop sausa dah ui pajak, dah ui mupalma, dah ui sanapsanun, dah ui baricak tu orang Yahudi belakang. Maka apabila pelajar-pelajar ni dan menentang Yahudi, memanglah keracuk dengan mahawitara selalu. Orang baricak tak sewi-wi. Nah, sebab itulah dah bukan benda sebenar yang kata saya ripak dah ni. Dan kalau saya lipat je, bolehlah pelajar dia nak belarak, nak tunjuk perasaan, tapi tidak sebenar. Mari nak membongkarkan benda sebenar ni. Dan dia kata benda yang berlaku di negeri Palestin ini, dan Allah Ta'ala nak bongkar dari hakikat sebenar orang-orang Kristian dan negara-negara Eropah. Di atas mereka, apa dia duk janji, apa dia laung, apa dia duk tunjuk. Dan dia dalam dunia ni bahawa dia adalah negeri kemanusiaan, negeri kebebasan, negeri tu, negeri ni. Tapi semua itu adalah dah dusta apabila benda tu berlaku terhadap umat Islam kita. Dah jelas ada benda ni. Dah. Maka itulah orang panggil ujian mereka. Dan juga ujian kita dan ujian dunia-dunia Islam dan dunia-dunia kita ni dah berbagai-bagai ujian. Sebab mana yang disebut oleh dan ayat kita saat ni. Dan di kawasan kita sini pada tahun ini agaknya kemarapannya. Dan udara pun saya rasa lebih panas pada setiap tahun lepas marita. Dan boleh hari kita sini tak terasa kerana duduk pipi bukit kat pangkayu. Dan boleh jadi. Tapi walaupun pipi bukit pangkayu pun berasa. Dan memanglah berasa kepanasan dan panas tu lebih daripada tahun-tahun yang dulu. Dan terasa. Lebih pikir juga di bandar umur-umur seminggu apa. Kawasan bandar ni panah. Dan panjangnya kemarah. Dan sehingga berkali-kali dah kita mengadakan solatul istisqa. Dan sehingga dapat dapat arahan daripada pihak majlis diri, pihak culara syamunteri sendiri. Dan untuk mengadakan berbagai-bagai tempat lah. Maka alhamdulillah ada sunnah pak apabila semai istisqa tak ada sudah lagi hujan turun pun ada. Nampak selalu pun ada sunnah pak tengah duduk semai turun hujan ada. Dan macam-macam lah. Sunnah pak waktu malam tu turun hujan. Sunnah pak tak turun lagi pun ada. Dan mana macam-macam lah. Tapi alhamdulillah lah. Dan semenjak daripada bulan akhir-akhir bulan ni, bulan awal pada bulan sampai hari ni.
dan baru ada dah sikit sebanyak dan titik dua titik sudah turun insya-Allah taala dan kita sambung lagi tentang hikmat gapo yang Allah taala mengujikan panggilnya kemarah pada Tuhan insya-Allah. Kita berdoa dulu. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillah, lekhoi dirahmati Allah taala. Nah, memanglah menjadi satu hikmah Allah ya pada tahun ni. Dan yang Allah taala mengujikan berbagai-bagai ujian ya sama ada di kawasan kita dan kawasan-kawasan lain dan negara-negara yang lain. Dan di negara lain, negara luar ni, dan terutamanya negeri Arab, dan kita mendapati bahawa mereka diuji dengan satu ujian yang besar juga. Ya, terutamanya negeri Emirat, ya, Dubai ataupun Abu Zabi, ya, tempat yang kaya, ya, tempat orang-orang kaya pergi berhimpun, bina air yang tertinggi dalam dunia, ya, dan segala-gala berhimpun, ya, di situlah mana kekayaan segala-gala kaya. Kalau nak banding di Amerika, kat sebuah Las Vegas Amerika lah, di Dubai ni ada belakang, ya, orang kaya, tempat yang kaya, tempat yang paling comel, tempat mana dia buat benda yang orang panggil kata dia kemocok dalam dunia, will record dalam dunia. Kalau mall, super mall pun mall yang terbesar dalam dunia, dia Dubai Mall. Kalau buat bina air Burj Khalifah paling tinggi dalam dunia. Kalau buat Sanam Bin pun Sanam Bin paling besar dalam dunia. Dia nak paling besar dalam dunia belakang. Dan sehingga dia baru-baru ni baru dia merasmikan tempat ibadat bagi orang Hindu. Rupanya kuih kita sini panggil dia dah buat Hindu tu. Dah mari buat di bombing Arab. Bawa patung dah hak Hindu mari buang suang di Abu Zabi. Buat gereja bagi orang Kristian. Dah buat tempat ibadat bagi orang Yahudi. Lepas tu dia buat masjid tu memanglah masjid pun ada lah. Dah dia panggil Din Al-Ibrahimi. Dah satu fikrah mana hipus segala agama anak cucu Nabi Ibrahim. Sama ada Yahudi, Nasara, Islam, Buddha, segala agama berhimpun belakang tempat dia. Rasmi bulan 2. Nah, bulan 2, bulan 3 gitulah. Dan peresmian dia tu. Tapi lepas pada tu tak sampai 2 bulan, Allah Taala hantar angin ribut yang kuat. Dah tak pernah berlaku lah di bumi dia tu. Dan sehingga apa nama Burj Khalifah dia tu.
hak tinggi kali dalam dunia tu lah kan. Dan hak khalifah tu panggil Bul Khalifah nama dia. Iang 20 sen. Iang jadi iang. Jadi sengit. Dan 20 sen. Ha, 20 sen ni bina airplane besar ni dia bahaya dah lah. Ha, lah ni duk sopsuan tu. Sebab gapa berlaku. Tak pernah lagi. Dan negeri yang ada tamung tanah dalam laut. Yang wak laut ni tergelar sampai nampak perabung kan. Nampak perabung macam mana. Matok duduk dalam air laut. Sepuluh duduk dalam laut. Dah, kasi dengan patung bear dia tu. Dah, kapal tubai tu sepuluh duduk dalam laut. Air tak tahu mari mana. Tengok Allah. Allah tak tunjuk. Dah, tunjuk selalu. Dah, kadang-kadang setengah orang kata, lagu ni bawa kena. Dah, Pak Zoling tu hasil lah. Kadang-kadang setengah orang yang kata lagu tu pada. Dah, kita tak boleh nak kata lagu tu lah. Memanglah uji Allah. Dah, kerana fitnah ni kalau turun, dia kena belakang. Orang Zoling bawa kena. Dah, orang yang tak zalim pun kena. Dah, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tapi, dah, mana mesti mengambil perhatian dah. Dah, mengambil pengajaran. Dah, kerana bumi Arab, Jaziratil Arabiyah, bumi Arab aku panggil. Dah, walaupun dia ni bukan, kalaulah dia ni mana setanah juga dengan negeri Arab kan. Aku panggil semenanjung tanah Arab, dia setanah ya. Dah, cuma negeri lain-lain. Dah, ia ada sepadan dan kawasan setanah dengan negeri Arab. Dah, dikirakan semajung tanah Arab. Tapi, mereka mengizinkan agama lain mari bina. Dah, orang beralau untuk sembah dari negeri mereka. Dah, sedangkan Nabi kata, La yajtami'u dinan dan fil jaziratil Arabiyah. Tak beripun dua agama dalam bumi semajung tanah Arab ni. Dah, semasa Sayyidina Umar, Khalifah Umar ni, halau tubik semua orang Yahudi daripada bumi Arab. Dan tidak ada tempat ibadat mana berhala dan sudah dibersihkan daripada bumi semajung tanah Arab. Tapi pemimpin dia di zaman learning dan izin buat bina air tempat-tempat ibadat di atas dakwah air kita adalah agama at-tayyus silmi, agama yang boleh duduk sekali belakang. Nah, memanglah Islam ni dah tidak ada batasan dan sekatan kepada orang yang bukan Islam. Dah tak ada apalah. Dah nak menega orang Islam boleh mari dalam bom duduk negeri kita, tak ada batasan. Dah tapi orang panggil kata berani dah mengambilkan berhala masuk dalam negeri-negeri Arab. Dan orang panggil di antara satu tunjukkan Allah lah. Dah benda tak pernah berlaku, tidak ada orang panggil kata, tidak ada alamat datang yang ngasirta merta dengan ribuk, kilat, angin, air, hujan. Sehingga tergelar habis. Dah, tak kena rakyat lah tergelar. Dah, rumah dua lapis tergelar. Supaya duduk dalam laut. Ya tak, mudah ya Allah Ta'ala nak wih hacu. Dah, idha aradna nuhlika pariyah. Dah, apabila Allah Ta'ala kehendak nak peracurkan satu bandar, amarna mutrafiha. Akan lehat orang-orang yang mewah. Orang kaya, orang pemimpin. Fafasaku fiha, mereka lakukan kefasikan di dalamnya. Apabila gulungan pemimpin, gulungan orang kaya, gulungan orang ada nama, dan mereka terlalu mewah, dan terlalu guna nikmat Tuhan dan melakukan kefasikan, maka itu bagi Allah Ta'ala kehendak nak binasakan bandar ataupun tempat tu. Dan maka banyaklah kemusnahan tanah rakyat lah, kereta acut tanah rakyat lah, selalu tergelak, tak ada tempat. Dan beberapa negeri dia lah, sama ada di syarikah tak banyak lah, di Abu Dhabi, tapi yang paling kuat sekali di Dubai. Dan paling kuat sekali ya negeri ya laut keliling. Dan tapi ya laut tak ada ombak. Dan laut ya biasa hening, ya tak ada ombak, ada ombak sepanjang tahun. Dan kalau ada kau masa bah, masa hujan sikit pun tak kuat ombak dia tu. Nah, tapi pada tahun ni Allah habis. Bina jalan, bina tergelar habis. Sehingga bina tertinggi sekalipun 20 sen. Jadi learning tu tak berani lah orang nak duduk nak gapa tu, tak berani kena duduk siasat, kena duduk peksat, kena duduk gapa dululah, tak ada pihak berani. Dan kerana iang dah. Kerana air terlalu banyak tu dah. Ni negeri Allah Ta'ala uji melalui bah. Lepas tu bukan sekadar kawasan dia, bahkan negeri-negeri Arab masuk kepada Saudi sendiri, negeri Mekah, Madinah sendiri pun pada tahun ni, Masya Allah, dah hujan begitu banyak sekali. Dan sehingga
kita nak tengok chair dalam orang duk chair kata di Masjid Nabi ni tubik air kan, pancar air di dalam Masjid Nabi dan tubik air pecah air dan setengah lemah chair kata ni hok air ni air telaga Abu Talhah dulu bi rahak tu dah bi rahak Nabi hadiah kepada Nabi tu lah ya, telaga tu dia kata ni lah mana asal telaga hok Abu Talhah ni. Nah, dia wui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah Birrul Ruhak tu. Dah kebun dia, kebun asal kebun tamar dia. Dah, pastu dia ada telaga. Air dia pun bersih, Nabi pun sentiasa mari duk minum air, mari duk berehat, mari gapo. Akhirnya batu ayat Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka dia hadiah wui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lah makna wui kepada khidmat untuk wakaf kepada umat Islam. Ada kata jelah dah telaga ni. Air tu bib macam tunjuk gambar. Bagi siasat-siasat bukan dah telaga dia lah dia ada alamat dia dah walaupun dia apa nama masuk dalam masjid semua dah tapi dia buat alamat kata di sinilah pernah ada telaga bukan waktu pecah bukan hak ni di antara dia pecah panggil sebab kita kak lama-lama air di bawah masjid tu lah dah dia buat masjid dia adalah tali-tali air dia pecah subik dah maka kerana terlalu hujan lebat di Madinah sendiri pun hujan lebat dan tergelar syarat sitin syarat apa nama syarat salam dekat-dekat masjid tu tergelar habis ya terlebat ya sepa di zaman Rasulullah juga dan dulu masa Nabi SAW hujan seminggu tergelar habis ha, ni tak apa seminggu dah hujan ni dan kalau hujan seminggu sepa dengan zaman Nabi yang Nabi berdoa kan tak berhenti seminggu sabtan dan nak mari seorang sahabat datang ya Rasulullah halakatil amwal kerana kalau kemarah panjang ya Rasulullah Nabi tak tengah baca khutbah dia kata ya Rasulullah halakatil amwal wang kata asubul abidah harta kami pun tin, apa ni tumuh hel tanim me makan ni binatang apa ni tak ada air abidah udfal Allah lana ayyurithana doa lah kepada Allah itu hujan. Maka Nabi pun akak jangan berdoa Allah ma'arifna Allah ma'arifna Allah ma'arifna dan turun hujan seminggu tak berhenti. Dah, bos minggu tak berhenti, mari minggu depan tu selok kain lah orang. Dia kata orang tulus, kata orang lain. Dah, mari masuk selok kain kerana air dah. Mengaruh air, ya Rasulullah. Halakatil amwa, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bunuh habis dah, mana? Dulu pun, dulu bina mampuh mati. Kita kata dah, tak ada air nak makan, rupuk habis. Hak ni tergelar habis dah, putuh habis jalan. Doa lah kami, berhenti lah hujan. Maka Nabi pun berdoa. Nabi bukan berdoa, suruh berhenti hujan. Dan Nabi takut kalau dia berdoa suruh berhenti hujan, tak hujan sepanjang masa. Tapi Nabi berdoa, Allah mahawa alaina wa la alaina. Bila hujan tukar lagi, turun tempat lain. Nah, kita pun jangan minta berhenti hujan, minta turun lain. Turun hak tempat, apa nama, perlu pada air. Dari sungai, betul sungai ke, bukit ke, tempat orang bertanam meh ke. Allah mahawa alaina wa la alaina, Allah mahala al-akam wa dhirab wa manabit syajat. Nabi doa lagi tu. Nabi tak kata, Allah mengusikha, ya Allah, berhenti dah satu hujan. Allah Ta'ala makbul doa Nabi tak tahu hujan sebab bila. Dan Nabi tak minta doa. Dia kata, di zaman lani pun, kalau hujan lebak sehari semalam ataupun lebih daripada 5 je, selek. Nah, ada air dalam Masjid Haram ada air. Di Mekah ada air. Nah, di Madinah pun ada air. Dia tak ada tempat rebah mana dia. Dan kerana dia hujan-hujan dia ni lama-lama sekali. Tapi agak saya rasa belakang-belakang ni tak serupa dengan zaman dahulu. Dah zaman aku sama 20 tahun saya duduk dulu ni nak cari hujan setahun ni kadang-kadang sekali ya hujan. Tapi learning Allah hujan tak berhenti-berhenti. Nah, perubah ada perubahan eh, di segi manakh, dia panggil di segi alam sekitar negeri. Dah sehingga mendapati bahawa negara Arab Saudi sendiri pun kawasan-kawasan kuing kota kalau naik di Taif dan berada lain naik di Taif kanan kiri kanan ni hijab. Eh, saya tak pernah lama dah habis nak tengok gambar tu dah tak sempo dulu. Jadi hijau, kelih hijau semula negeri Arab. Nah, ini di antara perubahan. Mari di kawasan kita marah panjang. Dah, sebelah tu je. Negeri hok pernah panas, negeri hok apa nama kemarau panjang, hujan lebat tergelar. Mari negeri kita 2-3 bulan dulu bah besar. Tergelar habis, bukit gutu, pecahnya bukit, punah tu punah ni. Bawa mari 2 bulan lepas pada tu 3 bulan lepas tu kemarau panjang sehingga ada setengah tempat tu kering dah air telaga. Dah ada lah. Ada. Dah biar dia ada. Lebih lagi kawasan-kawasan hok tepi-tepi bukit hok pecah baru ni. Dah, kau tepi bukit, kau tepi kawasan hok bukit pecah, kau bergerak mudah kering. Sebab apa? Sebab dulu dia air ada atas bukit.
Nah, ya boyo pecah bukit, air tak bukit, semua dia tubik habis daripada bukit. Mana kering di atas. Apabila kering di atas, di bawah pun dia kering. Nah, ha, sebab tu bukit walaupun dia tak ada nampak air, tapi dia air ada dalam tanah, dalam bukit. Kita naiklah atas pocok bukit, gali sikit ada air dah. Walaupun tinggi bukit kan, dia ada air. Tapi apabila pecah, dia hilang. Nah, itu mana uji Allah. Maka setengah daripada hikmah Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala mengujikan kita, ialah sebagai ujian untuk nak tengok apa yang kita akan nak buat. Tapi ujian dalam dunia, masya Allah, panah kita boleh. Dan kita boleh apa ni setengah orang panah we. Dan lah ni air connection laku. Dan kedak air tak ada, kena sang ni air ni. Tak ada air. Dan duk tengok lenara kedak air tu, kadang-kadang strela tu umur warik air. Maknanya orang supply banyak, orang sang banyak lah. Kita tanya naik cang pun, kita tanya juga, kita pun buat panas tak lagi ni, kita tanya juga lah. Orang yang kata kena tunggu, belah lah kena tunggu lah. Kena tunggu, kena sang, kena tunggu, tak ada. Kerana naik cang titpang tu banyak. Dan dunia ni panas tak apa lagi lah. Kita boleh pergi buat air condition, mahal sikit pun tak apa lah. Jangan kita mengepek lah, menggabuh sangat. Panas tak boleh tempat teduh. Dan dunia ni tak apa lah panas. Panas. Ada pang kayu rumah, kalau orang kat kampung panas tak rumah boleh tidur rumah, boleh duduk rumah apa ni ikat nur rumah, tak apa lah dunia. Tapi apabila panas akhirat nak gimana kita? Dan dunia ni sebagai ujian, dan kita tengok kepanasan lah dunia sekarang ni, kita tak boleh nak sabar dah. Maka betapa lagi apabila kita akan menempuhi kepanasan negeri akhirat, menjadi satu pengajaran untuk kita. Nah, tapi lah dunia bukan maksud panas apa-apa, kita kena sabar, kena panas, kena peluh. Ha, tak bukan pasal tu lah dunia, tak ada salah. Dan apabila kita panas, kita dah buat air condition untuk nak jadi teduh. Dan nak jadi sedap sikit. Ha, tapi sedap pun bila subuh lah. Dan lama buat air apa subuh, tak semaya kan? Ha, air tidur sedap, apa cerah. Ha, tu tak boleh hati lagu tu. Kau jadi iqab lagu tu. Bukan jadi imtihan tak. Dan nak sedap, tidur senang, tidur lelak molek. Nak boleh bangun. Dan ibadat. Ha, tapi kalau sampai Rasulullah ke, kalau kau musim panas, leh dia kau suka benar lah. Kalau musim sejuk, dia tak seselimut nak awak mudah sedar. Leh kita dia musim selimut awak kebal nak awak tidur sedap, dia tak. Tak sewa dia sedap, dia nak awak jadi mudah sedar. Ya tapi ayat lagu tu kan zaman tu dah. Dia kata ujian ni adalah sebagai ujian dan untuk nak memeriksakan kita. Dan kadang-kadang ujian itu menjadi balasan denda iqab min Allah. Lagu mana jadi imtihan, jadi ujian? Apabila kita dapat sabar melalui ujian tu, maka ujian tu adalah imtihan untuk kita jaya. Tapi apabila diuji dengan susah kok, dengan panah kok, dengan gapo kok, maka kita murka pada Allah, kita tak sabar, maka jadi iqab bagi kita. Ujian tu jadi seksaan Allah terhadap kita sebab kita tak selamat daripada ujian tu kan. Allah Ta'ala kata walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Allah Ta'ala uji dan sehingga dapat mengetahui di kalangan kita orang yang benar-benar berjihad dan orang yang benar-benar sabar. Azal uji, alhamdulillah, panjang. Dan walaupun panjang rumah kita ni, dah 2-3 bulan tu kita rasa panjang dah, tak uji. Dah rasa panas dah. Dah lah ni kat 40 dah. Dah darajat sisi kita panas ni 39, 40, 41. Tapi negeri Arab, negeri lain tu kadang-kadang lebih 40 lagi. Dan lebih panas pada kita teruk lagi. Dan mak kita walaupun panas, tapi ada masih ada lagi papang kayu. Dan masih ada lagi tempat-tempat yang kita boleh berteduh. Maka ujian ini, nah, untuk nak mengujikan darajat keimanan kita dan kesabaran kita. Nah, tapi ada di antaranya satu sunnah Nabi SAW. Apabila terlalu panas berdoa, disunatkan takhir sikit semai zuhur. Dan kerana terlalu panas berdoa, boleh takhir sikit. Dan zuhur ni panas. Saya ngau orang tubik semaya terlalu panas, dia ada dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi mentakhirkan sikit waktu zuhur. Dan we are diteduh sikit, ada juga. Dan bolehlah kalau kita nak guna ni. Dan semaya lewat sikit zuhur. Dan tapi jangan kita lewat sore lah, kena we tahu ramah lah. Dan mak kita lewat sore lah, tak lagi. Mu'ah lah, ha, boleh. Dan dari sunnah Nabi SAW, di waktu panas ni boleh juga nak lewat sikit di waktu zuhur. Dan maka apabila Allah Ta'ala mengujikan kita dah, dan kadang-kadang menjadi seksa, kadang-kadang menjadi ujian. Dan memanglah setiap ujian dan seksaan itu dah disebabkan kelakuan
kelakuan laku dosa dan maksiat bagi manusia. Itu jelas. Dan apabila manusia banyak berdosa, manusia banyak berlaku dosa, berlaku maksiat, maka akan datangnya berbagai-bagai bala dan ujian Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, zaharal fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas. Timunya, zahirnya, kefasikan, kemuslahan di darat, di laut, disebabkan usaha dari tangan manusia. Dan kita tengok lah ni, Masya Allah. Dah. Di kalangan pemuda baik, di kalangan tu kalangan ni baik. Pada mau duduk cek gambar cek apa. Dan pada dengan darah mari pun habis dah hidup, sorak duduk apa. Nah, dia kata, maksiat yang berlaku di kawasan kita, dan orang panggil kata, benda tu kadang-kadang dan kita tidak kuasa untuk nak diubah pada. Dan kadang-kadang berata tempat ada maksiat. Memanglah. Dan apabila benda tu banyak, dan benda tu tidak ada gulungnya yang apa ni boleh nak mencegah daripada kemusnahan, daripada maksiat-maksiat dilakukan oleh setengah-setengah gulungnya, maka akan datangnya bala bencana Allah Ta'ala. Tapi kita berdoa lah, Allah mala tuhlikna bima fa'ala sufaha umminna, Allah mala tu'akhirna bima fa'ala sufaha umminna. Dan minta doa pada Allah Ta'ala, dan jangan Allah Ta'ala turunkan bala, jangan Allah Ta'ala turunkan seksaan disebabkan apa ni setengah-setengah amal yang dibuatkan oleh sufaha, oleh orang yang jahil, oleh orang yang bodoh, oleh orang yang apa nama tidak ada mana wa'i di mana tidak ada kefahaman tentang agama. Dan kita mesti usaha, dan mesti apa ni sapakan bahawasanya benda yang berlaku sama ada kemarah dan sama ada buah besar, sama ada apa sahaja berlaku ini ialah daripada kelakuan dosa dilakukan oleh manusia. Dan sebagaimana hadis Nabi dan sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula albahaimu lam yumtaru. Dan Nabi SAW kata, sebesar-besar dosa yang menjadi sebab tak turunnya hujan ialah mana'u zakat, tak keluar zakat. Bahkan kita cek semua orang kita ni berapa persen nak keluar zakat. Zakat fitrah tak nak bayar lah tu. Dan bakat awak jabir berah belakang tu. Dan waktu tu setahun sekali zakat fitrah. Nah, dok khilaf tu pun dok khilaf macam-macam. Lama kita tak ada berhenti lagi. Dok jadi khilaf nak keluar zakat pas setahun sekali. Hari zakat fitrah khilaf. Wallah. Dah gagal terus zakat. Padahal benda. Kau panggil tu benda fitrah. Dan benda makasih menjadi kemudahan. Nah, bagi orang bui, bagi orang terima. Dan orang bui pemuda, orang terima pun mudah terima. Nah, tak leh kita ni, mazhab kita ni tak leh kena berasa. Nah, pergi wih apa cik, hak tiga selendah, fakir lagi tiga selendah berjalan. Wih berah 40 gatel dia, nak pikul berah pun tak dia. Nak pikul berah kelek mahiyah pun tak dia, tiga selendah dah. Fakir lagi, miskin lagi, mutu pun buruk. Tak berah 40 gatel, pecah kaya pula dah. Nah, kan? Susah lah dia. Nah. Nah, kan? Tak boleh kita mazhab syafi'i kena wih berah. Tak boleh wih duit. Kerana apa ni kita berpegang di atas kena keluar dengan berah. Jadi bagi orang bui pun payah, bagi orang terima pun susah. Dan maka ia adalah pendapat-pendapat lebih senang tu. Dan bui hak benda yang menjadi keperluan. Yang perlu ke apa di zaman ni? Perlu kepada mata wang, qimah, harga, ahwi harga. Pak kita pun alhamdulillah mulai pada tahun ni, tahun kemarin tu mulai lega dah majlis-majlis tu pun tubik. Dan arahan boleh dah sesiapa nak keluar zakat dan melalui orang panggil harga berah tu. Bukan tubik duit selalu. Duit ni ibarat harga berah tu. Harga berah berapa? Ganti daripada berah. Ada tubik. Dan majlis petani pun tubik dah. Dan ui kemudahan dah. Duk tengok masalah nak pikul berah nak pergi mana tu lah. Kena 100 katil dia. Tak ada rumah dia. Tak berah gotos pakai rumah. Muka orang fukara masaki. Rumah dia pun macam. Pakai tu kena buah tak berah rumah dia. 100 katil nak makan lagu mana 100 katil dia. Nak ke? Nak duit kena jual. Pada jual harga 90 katil. Tak beli 90 dah lah ya. 30 nak kita. Oh dia 30 pun ambil lah. 100 katil aku nak makan tak habis. Boleh setengah ya. Padahal asal harga 90. Tapi orang menegar dia. Masa dia niat nak menegar lah. Nak beli nak tolong. Tapi nak menegar. Dia kelabar modal. Dia tak belilah harga 90. Dia beli murah pada tu. Kalau dia nak jual pula. Jadi menyebabkan orang yang miskin yang boleh zakat beras hari ni boleh harga tak sepenuh.
Dah, banyak harga tu. Banyak. Dah. Ha, tapi kalau kita beli dengan harga sama banyak, comel, tak apalah. Keluar dengan beras. Apa kita beli, bayar harga. Dah, hak dia mau beli. Harga apa? 60, majlis hakim. Tak apa tu. Nah, dia kata, apabila satu-satu masyarakat, satu-satu bandar, Nabi kata, apabila mereka tidak mengeluarkan zakat harta, nah, zakat di amwal ni, maknanya zakat harta ni. Dia sakut dengan negara, ada harta, ada mah perak, ada tanam, ada gapo hak diwajibkan keluar zakat. Pakat tak usah keluar zakat belaka. Illa muni'ul qatra minas sama. Malaikat Allah Ta'ala menegahkan titisan air daripada langit. Mana titisan air hujan pun Allah Ta'ala tegah, tak turun. Walau lal baha'imu. Dan sekiranya, jikalau bukan sebab adanya binatang-binatang, bukan sebab Allah Ta'ala kesia belah kepada binatang. Kalau binatang tak ada siapa dia. Dan binatang lemu, kita lah lemu, kambing, ayam, gapo binatang pun, dia perlu kepada air juga. Dan kalau Allah Ta'ala tak rahmat kepada binatang ni, dan semata-mata Allah Ta'ala merka kepada hamba yang tak keluar zakat, Allah Ta'ala tak turun je. Tapi disebabkan ada binatang, lam yumtaru. Nabi kata, kalau sebab tak adanya dan rahmat Allah Ta'ala terhadap binatang-binatang, Allah Ta'ala tak akan turun je. Tapi disebabkan ada binatang dan ada orang yang tidak berdosa di kalangan kanak-kanak, ya, sebab itulah di dalam semayat siskok tu suruh tubik belakang kan. Kanak-kanak, orang-orang ba'an, orang tua, orang gapa suruh tubik dengan pakaian yang orang panggil kata pakaian yang menunjuk di atas kata susah. Nah, bukan pakai waktu tubik dengan kereta BMW belakang, pakai Gerardo belakang tubik minta hujan ni nampak. Pakai yang mula-mula. Ya suasana semai siska dengan semai raya ni di segi pakaian keadaan tak sama. Semaya Aid ni semaya dalam keadaan kesukaan. Pakai hebat-hebat, pakai comel-comel kerana hari kesukaan, hari farah. Tapi semaya siska ni semaya hari yang kita dah mana nak tunjuk kesusahan kita pada Allah Ta'ala. Nah, tapi mana susah, mana bukan maksud kata pakai jabir orang tu beda. Dah mana pakai yang bersih lah. Dah pakai yang. Tapi orang kata sebanyak mungkin kita tunjuk kesusahan kita. Dah tubik. Sengah pendapat suruh tubik segala-gala binatang suruh tubik juga. Heret, lembu, khuba, itik, gapoh ada ni tubik pada filem tu pun ada juga. Dah minta nak kat tangan, nak semaya, nak kat tangan, nak mengaduha pada Allah Ta'ala di dalam solat istisqa. Kerana Allah Ta'ala yang rahmat kesia belah. Kalau dia tak kesia kepada orang berdosa pun, dia kesia kepada hamba-hamba yang lain, yang do'ah-do'ah. Dah, sebab Nabi kata, walau lal baha'im. Maka kadang-kadang dia kata, disebabkan putuhnya hujan, maka disebabkan umum dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita, anak cucu Adam. Dan berkatanya Mujahid. Dan Mujahid kata kena, innal baha'im. Sesungguhnya kata binatang. Segala binatang terkena ke kita perak, atau binatang-binatang, akan supah usata bani Adam. Supah orang-orang yang geraka di kalangan anak cucu hati. Apabila istadassanah, apabila berpanjang kemarah. Apabila marah panjang, hujan tak turun, lama tak turun hujan, binatang-binatang terkena ke ni, dia supah pada Allah. Jadi supah manusia mengaduha pada Allah Ta'ala. Dia kata kena, hadza bisyumi maksiat ibni Adam. Kemarahan ni, atau keadaan lagu ni, disebab kejahatan maksiat anak-anak Adam. Kita ada dengar lemu duk bong, bong duk lapar air misalnya kita kata. Kemarahan kan? Bong, lemu lapar air. Boleh jadi duk bong tu duk supah kita. Boleh. Duk supah orang yang laku dosa. Boleh. Kita tak payah dia lah. Kita dah kata, ya bong lapar air, wogi juga air ke dia. Apa yang duk bong duk supah orang? Orang yang raka tu hai tu lah. Nah, binatang-binatang lain pun lagu tu lah boleh jadi. Nah, demikianlah. Dan lagu tu lah. Dan sehingga Ikrimah kata dalam tafsir ayat ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan dia kata yal'anuhum kullu syai'in. Dan akan laknat mereka itu oleh segala-gala sesuatu. Dan sehingga binatang-binatang kelelawa, akarib, apa nama, ceking, yakulun, muni'nal qattu bidhunubi bani Adam. Disebabkan tak turunnya hujan, disebabkan dengan sebab dosa-dosa anak cucu Adam. Nah, apabila kita tahu bahawa satu di antara anak kecil, sebab yang Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Dan dua kali besar sekali zakat, hak tu besar sekali. Hak tu bangga, hak lah, hak pokok.
Dan apabila tak turun, tak keluarkan zakat, maka Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Yang kedua dosa. Dan berkatanya Abu Ishaq Syirazi, innal mazalim, sesungguhnya kezoleme dan maksiat adalah menjadi sebab yang menegahkan hujan. Dan dalilnya, ayat satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud kata, idza bukhisal mikyalu hubithal qatru. Apabila cuai penimengi, mana zoling lah. Orang ni telah ada orang menegah lah. Dan mana timbel tak cukup kilo lah. Dan mana bukhisal mikyal, mana timbel cukup kilo. Makan kilo lah, makan mata kilo lah. Mudah-mudah kita ayat di zaman kita ni. Mun hubithal qatru, mana zoling. Dan jual tak cukup. Dan tak cukup barang dia. Tak cukup orang panggil tu, rakyat lagu ni, bui tak cukup. Sebab ni jual online kan. Ya Allah ni banyak yang ditipu lah. Dan tengok barang kita sang online. Mari siapa tak support. Mari terompok dia panggil. Dan termasuk benda-benda baru, peniaga cara baru tu dah. Ataupun timem-timem yang tak cukup kilo. Dan maka itu melakukan kezoleman. Apabila timbul benda-benda lagu tu. Dan maka Allah Ta'ala tak turunnya hujan. So baru ni kan. Masalah minyak dah. Gagal sementar dah. Potato dah. Potato baru ni kan. Gagal kan baru ni kan potato. Bahawasanya dia tak cukup lik ke. Setiap lik yang makan lah 10 sentut sen dia tu. Dan mana penuh kita pun 10, maka dia boleh makan 10. Mana sehari-sehari tu berapa ribu juta yang dia boleh laba dengan sebab meta dia tak cukup tu. Dan siapa gagal baru ni. Dan tengok tu Bik Amar ke apa semua kena tok meta baru pesak meta wili betul sungguh. Ha, balah dia duk makan lama mana lah. Dan balik sak dia tu duk laba lama mana. Dah, dia kita dapat sikit ya, setitik ya, ataupun satu sen. Nah, dia makan berapa lit mililit ya. Tapi bukan sekadar selit ke dapur tu, setiap negeri tu, balisak dia setiap negeri, rongan dia setiap negeri tu, berapa sehari-hari dia boleh. Dah, labur daripada hak tak cukup tu. Nah, tu benar-benar yang orang panggil zalim yang berlaku di dalam negara kita. Dan benar-benar lain banyak. Dah, undang-undang yang memberi kebebasan benar-benar lagu tu berlaku di zaman kita. Maka cara yang Nabi kita SAW ajar dan tentang wiqayah ataupun al-ilaj, cara nak merubati dan menjaga daripada kemarah ni, ada berbagai-bagai amalan yang dibuatkan oleh Nabi SAW. Dan dua tiga kala, dan memanglah kita dah sudah mana lakukan benda-benda ni. Yang pertama, memanglah tamu ni orang panggil di peringkat peribadi setiap orang ni, apabila kita terasa kemarah panjang, dan saya rasa setiap tempat kok gimana, dia tanya marah atau hujan belakang. Lebih lagi tiga wilayah kita, bukan sekadar tiga wilayah kita, naik ke atas, ke atas pun siapa, ke kawasan Phuket, ke atas rana marah lebih teruk daripada kita. Ke Surat Tanina Kawasan Tamarak baru ni kemarah siapa kering air, kena beli, mereka kena beli, ke Phuket kena beli air, rumah dekat dengan laut, belakang tu raut lah. Nah, laut tepi rumah dia ya. Tapi air dia tak ada. Tengok pelan. Air dia serok, dia teragoh rumah dia tu. Dengan laut tu 10 mek. Dah apa 10 mek. Setengah rumah tu 5 mek dengan pinggir laut tu. Tapi teragoh dia kering tengok. Nah, saya pergi mahu anak saudara. Kering. Masa Allah. Kering. Kena beli. Orang jauh sikit kena beli. Air tak ada susah. Kemarah panjang tengok. Bah kita pun ada. Dah, tapi memang kita alhamdulillah lah. Dah, orang panggil kita sungai tepat tu ada dah. Duk kering. Tapi orang panggil kita ada lagi tepat-tepat yang kita boleh duk guna. Maka apabila berlaku umum lagu tu, dah kita mesti alert. Bui pakat banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dah subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila taubat dan istighfar, tanda kata kita ni banyak melaku kesalahan, kesilapan dan mengaduhai pada Allah Ta'ala, dan kita mengaku di atas ketaksiran dan kesalahan kita laku, dan mengaduhai pada Allah dan berhajat pertolongan daripada Allah, tawajuh pada Allah. Dan bukan minta pada wali tu wali ni lah. Tapi kalau mengikut fok ahli sufi, fok gapa ni tak ada apa lah, ni kena minta wali dia tu. Dan sebab bak berlaku kemarah ni, wali dia duk balas sama wali kutuk dia. Duk jaga alam dunia ni, wali naubah ni, dua wali naubah ni, orang panggil wali duk jaga kawasan. Lepas tu ada wali kutuk duk jaga semua kawasan, wali kutuk. Lepas tu wali ufa lagi. Nah, dia berpegang pada wali dia ni. Lepas tu wali naubah dua ni duk balas, tak tuju dua ni. Tak tegur dua ni. Marah dia kata. Kena pergi minta maaf wali naubah. Tu pelik dia. Duk mana tahu, wala ke wali tahu.
Ha, ni pegang ni fok ahli sufi. Hak percaya wali kutub ni. Arif nak minta pada wali. Gi kubur, turun minta kat kubur Hussein, kubur anak cucu Nabi, kubur macam-macam buat dia berpegang pada wali. Nah, dia tak berpegang pada Allah. Dia kata Allah Taala ni la mu'amna wi kepada wali semua dah. Ya, dia hak duk meratah dunia ni, Tuhan tak kena meratah. Kerana Tuhan wi wali dah. Dia agama dia mana ni? Kau ni kau dah agama Syiah eh. Ya? Agama Syiah dah berpegang pada Imam Hafsah tu, Imam 12. Pegang yang mereka ini berpegang pada wali dia. Ah, mana Allah Taala? Sedangkan seorang sahabat amari ayat Nabi tadi ya, so minta hujah, dia minta sunah Nabi, minta nak sunah Nabi tu hujah ke? Tak. Ya Rasulullah, fadu'allahu lana, fadu'allah, do'alah, mintalah mung tu, engkau ni doa kepada Allah, ayyarithana, wi Allah Ta'ala turuh hujah kami. So Nabi minta doa tu, he? Bukan doa, ya Rasulullah, turuh hujah kami, tak. Kerana dia tahu bahawa so, hujah ni, rububiah kekuasaan Allah Ta'ala, tapi melalui Rasulullah, kekasih Allah kan. Melalui kekasih Allah, yang apabila doa, Nabi doa, Allah Ta'ala terima doa kerana kekasih Allah. Sebab itulah sahabat, apabila matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah berlaku kemarah, masa Umar berlaku kemarah, masa sahabat pun berlaku kemarah. Kerana orang panggil ujian Allah Ta'ala. Dah bukan kata bahawa zaman Rasulullah sendiri pun berlaku kemarah. Tapi bukan, walaupun di zaman itu, tidak ada orang yang tak keluar zakat. Dan orang duduk dalam keadaan amanu wattaqau. Kerana Allah Ta'ala, we ada lagi kemarah. Kerana kalaulah tidak ada kemarah, dah duduk dalam keadaan senang, nikmat belakang, maka apabila berlaku kemarah, berlaku panjang, tak turun hujan, kita nak buat lagu mana? Sebab Nabi tak pernah buat kan? Maka kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk nak jadi sunnah, nak jadi hidayah, cara untuk kita beramal. Dah, kerana ada contoh daripada Nabi SAW. Apabila kemarah panjang, lagu mana Nabi buat? Ada. Tapi kalau zaman Rasulullah tak ada, zaman sahabat pun orang beriman aman wa taqwa belakang zaman lemah tu, orang juruh belakang zaman lemah tu, dan orang beriman, orang bertakwa, Allah Ta'ala buka keberkatan. Tapi dia ada. Tengok masa Umar sendiri kemarah panjang, orang panggil Amr Rimadah, 9 bulan tak turun hujan, sehingga kering habis tanah, makanan tak ada, sehingga dikenali sebagai Amr Rimadah, dah tahun debu hitam. Apabila angin mari, dia berhitung. Pergi telan ni, eh. Pergi telan lalu ke tengah jalan, orang bakar dia. Dah, jalan ke jalan, orang bakar ke apa dia. Lepas tak nak bakar, lepas putih rokok dia. Lepas, nyala hitung ke tengah jalan, kan. Tengok, kubung-kubung apa nama, apa sawit ke apa, hitung. Rimah dah. Sebab itulah pada tahun tu. Dah, angin mari, pupuk, debu hitung habis. Kering, tanah tu kering jadi hitung. Dinamakan Amr Rimah dah. Dah, saya terpaksa Umar sendiri ni, dah, 9 bulan hujan tak tu. Tengok rakyat Madinah, rakyat duduk keliling Madinah, tak ada makan ni habis. Tanir tak, tak boleh nak tanir, nak makan mana. Dah, kerana tumbuhan hasil daripada tanir meh. Dan tanir meh hasil daripada turun hujan. Apabila tak hujan, tanir meh tak ada, binatang pun. Ha, dia orang panggil watacak benda, ya musim. Dah, hujan turun, tumbuh binatang. Dan ada binatang boleh makan daging, makan susu. Siapa susu binatang? Binatang pun kuruh, susu pun tak ada. Manusia pun susu, nak makan susu pun tak ada, tak boleh. Dan binatang tak ada susu, susah habis sutai negeri. Dan saya ingat Umar tu buat orang kata macam-macam lah. Dan untuk nak we, apa nama nak we rengingkan ujian Allah Ta'ala pada masa dia. Ni bukan maksud kata pada masa Umar ni, orang banyak tak keluar zakat. Sebab tu, tak, bukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan ujian. Dan maka bagi pemimpin, dia kena, orang panggil ada matakan lah. Selain daripada istighfar, taubat dalam rakyat ada Umar ni, sentiasa seumur duk teriak menangis. Tak tidur dalam malam. Tak makan. Dia sendiri ni nazar. Selama mana rakyat dia susah, selama tu dia tak akan makannya samin. Dia panggil kita minyak dan roti hok minyak. Makan roti hok kering-kering, hok hacu-hacu. Gitu ya Umar. Tak makan walau daging. Saya ingat satu hari, dia tengok anak cucu dia makan buah kayu. Makan betih kita sebut. Dan makan buah timung lah kita kata. Duk tengah nak makan, dia cabut di mulut lepas. Dia tak sesuai cucu khalifah ni makan buah kayu, sedangkan rakyat orang lain duk lapar. Mung cucu aku, cucu khalifah, nak makan sedap tak boleh. Kena rakyat aku makan sedap dulu, baru boleh aku makan. Ada yang umat. Dah tak say, tak makan. Dah, sehingga satu hari, khadir dia ni nampak Allah kesia belah lah kepada umat ni.
Duk op tak makan sampai kering, sampai muka kering habis, jadi hitam habis, tak makan, tak tidur, makan sikit-sikit lah. Cedek lah makan ni, sedap-sedap sikit, lama-lama sekali nak ui umat, nak ui gagah, nak ui apa. Oh dia tengok marah. Dah, suruh pergi pada orang tu, suruh pergi orang ni. Lepas tu dia kata, momen mana duit ni? Dia kata, duit ni, dah, ambil ni, duk taruh sikit-sikit, kalau lebih-lebih belanja hari lah. Dah, misal tak gaji umat, kita kata 1,000 misal kata. Ha, dia taruhlah 10 kot, 20 kot sehari. Bawa sampai sebulan, boleh belilah daging mari. Dia kata kalau gitu, pergi royak pada orang cara gaji, kurang gaji umat. Kerana umat cukup dengan gaji 900 kot. Tengok umat kita ni, minta suruh naik pula. Tak cukup macam kita ni. Tak suka umat. Umat lep kurang. Tapi kena soal kita ni. Umat, dia cara sungguh hajalah. Kita kena ni. Kalau ni, kita buat malak sungguh jalan buat kita. Turut sunnah umat ni. Ya Allah ni, hak molek pun kerik lagi. Hak molek pun katok wak baru lagi. Umar fikir nak jalan. Dia kata kalau barlah, kalau hema di negeri Arab ni, julu. Jalan julu lubah. Aku takut tu hasil akhir Umar. Mu jadi khalifah kena. Mu tak wak jalan. Wih hema jalan molek. Sebab tu fak kita wak jalan molek. Tu Umar ni. Hak ni betul. Hak ni betul kena molek. Nah, jalan molek dah. Wak pula nak molek lagi. Aku tak tahulah waktu tu. Nah, pertama istighfar. Taubat. Nah, itu yang pertama. Hak ni, orang panggil peribadi. Setiap orang. Nah, selama mana tak turun lagi, kita pakai istighfar. Anak-anak kita dalam rumah kita, tak email, kena pelakat dalam masjid, dah kena rakyat, pekar, pakai istighfar belakang, kena panggil ni, hujan tak turun. Hak ni, peribadi. Nah, setiap orang. We hidup. Astagfirullah. Dan bukan tapi, bukan maksud kata, we hidup astagfirullah, semaya tak lah. Semaya lah. Lama istighfar, semaya tak say, tak say. Nak istighfar, so bukan. Ahok tu, hak fardu tu kena. Dan lebih-lebih lagi jemaah, kena we hidup. Kau susah, kau payah, kau apa ni, we jemaah, we kau hidup. Itu lebih comel. Ni kau susah, kau kemarah, kau jemaah tak ada. Haa, tu jangan tak ada. Dan kau tu, Allah Ta'ala tu, we bala, kau jauh dengan dia, tak say. Kau ada bala kesusahan ke apa, kau kuat. Dan di segi jemaah, di segi istighfar, segi semaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah kita mesti mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam mengangkatkan ini bala melalui salatul istisqa. Sebab baru inilah. Dan, lihat di sini ada semaya dah. Semaya baru inilah. Iaitu, menututi pertolongan hujah daripada Allah. Dan hasil istisqa ni, emo melalui semaya. Nah, yang dikenali sebagai semaya istisqa ataupun melalui doa. Dah, melalui khutbah jemaah. Kadang-kadang ada juga rumah kita, kampung kita ni tak payah. Ha, dia pergi semayah haja. Maya istisqa dia pergi semayah haja. Dia kerti hajat tu rumah kita ni. Dah, dia tukar lagi semayah istisqa dia tau. Pakat maya haja amar-amari minta hujan. Sebenarnya semayah minta hujan, nama dia semayah al-istisqa. Bukan semayah haja. Semayah haja ni, memanglah ada hadis. Dah, tapi darajat hadis dia bo'eh lah. Dan dalam hadis tu pun suruh semaya masing-masing barang semangkana lillahi hajah, sesiapa yang ada hajat bagi Allah. Kita yang ada hajat kapal dengan Allah, fal yasbaghil wudu. Dalam hadis tu, lepas tu dia kata dia ambil lah sempurna asmaya. Kita dia ambil asmaya cukup isbaghil wudu, mana ambil sempurna asmaya. Fal yarka rakatain, kemudian musmaya lah dua rakaat minta doa. Itu dalam hadis. Lafaz hadis hak hadis tak sahih sangat. Ada pertikaian lah di segi ulama tu. Tak apa. Kita kata ada hadis. Suruh semaya. Hajat. Setiap orang yang ada hajat, dia yang semaya. Tapi rumah kita tak ada lagu tu. Boleh ke orang yang ada hajat, dia tak semaya. Yang panggil orang yang minta hajat dia. Kebanyak ke. Aku tu tak. Pergi tegak sama hajat. Remok. Tu remok. Ha, maya. Moga kita nak semaya apa lagi. Kita cedek dah kambing. Nah. Cedek sapu dah. Oh, pada dengan sapu kambing tu. Remok lah doanya. Nah, sebenarnya dia tu mestinya dia ada hajat gapo, dia semayalah. Atas dasar wasta'inu bisabri wassalah, boleh minta pertolongan Allah melalui doa, melalui semayat, melalui sobat. Kita ada hajat gapo, semayat je gapo. Tapi sebenarnya yang menjadi sunnah Nabi SAW di dalam menututi satu-satu benda kita berhajat pada Allah ni ialah semayat al-istikharah. Itu sebenarnya. Tapi dalam masyarakat Melayu kita ni tak hidup istikharah, dia hidup semayah hajat. Saya ingat ada buku cara-cara tertik adat-adat semayah hajat. Oh, kena wak go tu, wak go ni semayah hajat. Masya Allah, suk dengan kambing. Suk dengan makin lah. Maksud dia ada ramai, kena makin. Nah, sebenarnya semayah hajat, kalau nak turut hadis Nabi hajarnya, setiap orang kalilah hajat dia dengan Allah. Kadang-kadang kita ada hajat, kita malu nak wayak ke orang.
Ada juga hajat jenis kita tak boleh royak ke orang. Bila-bila kita royak teh, hajat dia tak boleh royak ke orang murah. Nah, waktu dia royak tu he. Nah, jangan dia berdoa dia. Rabbana hab lana min azwajina. Dia belakang. Oh, bila-bila dah ngaji nahu. Nah, moga kita babi anak bini nak mama ngaji pondok. Ngaji nahu mana? Azwajina segala dia tengok. Doa kena doa anyo. Kita royak kata masna wa thulatha wa ruba' ni. Allah Ta'ala kata nikah 2 3 4. Masna 2 pun demo dah. Thulatha 3 pun demo. Warubak pun demo juga. Tak ada apa senyum siapa gelap. Nah, cara dia. Sebab Allah Ta'ala kata fankihu mata balakum minan nisa. 2, 3, 4. Kita kata yang 2 pun demo. Yang 3 pun demo. Yang 4 pun demo. Tak ada apa senyum siapa gelap. Nah, tak ada payah mana kita nak ambil hati dia ni. Nah. Tapi hajat lah hanya kita kaya derah. Minta tu ya. Bapak panggil orang mak. Dari tanya. Mahajat apa ni? Bisik tak gamut lah ya. Tak boleh nak royak lah. Royak hak tu lah. Pinggir dah dapur musim miung. Hak wak malah dah. Ni bubur kacir, gapo, ni hacil lebur. Pecah tak boleh makan. Klik lalu dah. Dia lagi tu email tu buat beramak dia. Pecah pala tu email. Pandai duk minta. Dan sebab tu hajat kita dengan Allah. Kita minta soal. Tak apalah kalau nak pakai hadis yang main hajat. Semain hajat. Kita dengan Allah. Tak ada bentuk semain hajat jenis apa kita nak buat ni. Tak ada. Negeri Arab tak ada lagu ni. Main mah kita ya. Semua kepalan ni main hajat anak-anak waktu pun ada. Lepas main baru dulu ke bila. Kalau Malaysia, setiap waktu. Setiap lepas isya, main hajat. Setiap lepas jemaah, main hajat. Allah. Tak tahulah. Ini biar mana dia tak tahu. Dan, pahajat manusia ni, habislah hajat kita. Dia kata hajat manusia tak habis. Sebab tu kena main hajat semua. Kena dia dah. Muka hajat tak habis kan. Habis hak ni. Hak ni pula. Habis hak ni. Hak ni pula. Sebenarnya, istikharah. Tapi istikharah tak hidup rumah kita sebab kita hidup hajat. Cuba kita tanya untuk email orang berdoa, pandai berdoa hajat tu. Orang berdoa banyak-banyak, ya qadhi al-hajat, ya qadhi hajat tu. Doa istikharah yang ingat ke tak? Mereka kita ingat. Sebab apa? Sebab kita tak semaya mana. Ya, dan kita tak semaya mana. Kita semaya seumur hidup sekali ya. Bila kau nak bini, pas bini 40 tahun dulu ya bini. Batu pun, kampung kata, kalau kita tengok retina sore, tak ada istikharah. Kenapa sore? Istikharah apa? Pilih apa sore? Kena tengok dua orang bagi istikharah. Pak kita tengok sore tu kena lalu dah. Muka nak bini dah. Nah, kita tengok tak ada gigi pun tak apalah. Muka nak dah. Nah, istikharah apa? Sebenarnya dah. Istikharah ni fi kulli syai. Sahabat Nabi kata, sahabat ayat ini istakhiru billah fi kulli syai. Aku ni minta doa istikharah dengan Tuhan pada segala-gala sesuatu. Ikut nak wagap pun istikharah belakang. Sebab tu dia ingat doa istikharah. Dan dia kata Nabi ajar doa istikharah seperti hajar satu surah berakhirah. Seperti hajar At-Tahiyyah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi. Wa astakhiruka bi'kudrik. Wa asruka min fadlik. Dah Allah. Pak kita tak ingat ke sebab. Kita tak semai lama-lama sekali semai. 40 tahun semai sekali. Belum kena ingat. Fatihah pun cuma tak semai dari 10 tahun. Jadi winai keraibuk lagi tanya. Kenal winai keraibuk. Mak mati baru ni dah. Ya tu Islam dah. Macam Fanyah Rasul tu. Ia kan nak budu tak kalau ayam berang. Dan dia tak bisa semaya. Padahal dulu kalau lalu dia ingat Fatihah. Jadi kita dah baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia boleh baca tel-tel pun. Buat siapa ia kan nak budu ia kan tak kalau ayam dah lah. Walau dolly ingat belakang. Dolly yang ingat di belakang. Celah tu tak kalau ayam sikit-sikit. Kerana dia tak ada biasa tu semaya. Dia terlupa lah. Boleh di dulu ke masa dia hala-hala dia dengar-dengar je boleh. Tapi pun boleh tinggal 40 tahun, 40-50 umur kat kanan 60. Tak biasa tu semaya. Fatihah pun terlupa. Lupa tak kita? Ni terlupa. Apa? Doa istikharah. Tak baca semua. Lupa apa tu. Cuba kita terus semaya. Dan hari semaya istikharah. Nak tubik ke kerja istikharah. Nak wakil tu istikharah. Betul. Seminggu ingat. Sebagai dok amalat Yasin tu lah ni. Dah. Sebagai dok amal Yasin setiap pas subuh baca Yasin. Dia ni bila-bila hungar je Yasin tak terlupa. Dah. Dah sepak lagi tak terlupa. Qul yuhyi allazi ansha'aha lalu dah. Ya ingat lalu dah. Sebab dia baca semua. Dah. Sebab kita baca Fatihah. Dah. Tapi kalau kuliah jangan buat main dia. Semua pun kadang-kadang ni peling tahun 4 turun. Dah. Ya ada juga kadang-kadang dia mari. Waktu hari kita ingat semua dah lah. Tapi kadang-kadang jadi imam, nyetek kau lain. Ada, saya apa pernah ada. Tak ada lah. Kadang-kadang dia pergi. Pergi kau lain. Hari-hari semula tak alih pun ada apa. Allah pernah maulah dia di waktu hari pun tak ingat. Jangan kata ke dia lah. Jadi kadang-kadang benda lagu tu, kadang-kadang ya ada juga. Dah. Kadang-kadang surah kita ingat semua dah. Baca semua dah. Kadang-kadang ni terlupa, nyetek kau masuk ayat lain. Dia tukar takih habis licin. Suk-suk pergi. Lam yalik, walam yulak, walam yagluk. Apa betul dah. Kat tu. Dah. Dia kata, kita wajar hidup istikharah.
Ni sunnah Nabi syarat-syarat istiqamah ni. Dan hak hajat tu kuih-kuih tidak apa, kerana ia berdasarkan hadis yang kuih sahab, kuih sahih sangat, nak semaya pun tak ada apalah peribadi. Dan tapi mak kita ni ya hidup tak boleh nak pergi Mekah pun kena hajat, beli kereta semaya hajat, buat kereta keliling kereta. Dan ambil air simbo, mandi kereta simbo, pergi kedai awak ni, oh cuci simbo tu berdua-dua kot je, hak ni bukan dua-dua kot. Nah, 100-200 Nabi pakai mana 100 kereta tak cuci kan ni. Kalau lagi kedai lewat baru 20 kot simbo seng, oh cuci kereta 20 kot. Bismillah kata lah, tak apa lah. Bismillah ala barakatillah. Cukup lah beli kereta baru, bismillah ala barakatillah. Baca doa Allah ini, as'aluka khairuha wa khairu ma jabata wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabata. Pak Nabi ajar sekolah datu ya. Ya kita terasa kata Allah sikit doa, oh, Nabi ajar. Saya tak puas hati. Beli kereta 4 juta. Kalau kereta WO syarat dia tak buat, dia tak faham mana. Nah, kereta WO mai hajak bang pakai kami tak ada kereta WO tu pun bergetar dah. Nah, kalau kereta BMW kereta Bang tu, oh bau padang dengan dia. Dah nak pakai kambing pakai upah kan dengan dia ngebaik. Nah, tu kok keliling. Ada setengah tempat yang semaya tak kereta bodoh. Kereta NW, Nissan NW sama tu. Bayar nak cukup 5 orang, tu kok sumak wes semaya dah. Mai sumak. Mai hajak ah, mai hajak tak kereta. Tak leh kena beli kereta. Mai hajak tak kereta, dia tak puas hati. Mai tak kereta, patuk ai tak satu nak jiru, patuk nak makan tak kereta. Allahuakbar. Kereta spek NW mai dulu. Nissan NW sama no. Ali mau orang nak telah tutup iman nak duduk mana, makmum duduk mana, nak sok ruko, patok kereta nak witok kok kiblat molek. Hak belak lagi keliling kereta, kereta duduk tengah pakak duduk doa la ilaha illallah. Oh ni pelak-pelak mak kita. Nah, padahal Nabi ajar mau beli apa? Zaman dulu beli binatang. Dan ataupun mau ada boleh reti nak beli bini nah kita kata. Dan ataupun beli khadar, zaman dulu ya beli khadar. Mau beli kat Nabi kata fakhud binasiyatiha, pergi pergilah di bobong dia lah. Kalau orang pergi bawa bung, dan kalau kita bini kita pergi di bawa bung. Kalau kita beli binatang kan pergi di bawa bung, beli khuda, beli ilmu. Nah, misal kita tak ada, kita beli ilmu. Minta doa ya Allah, minta lah kebaikan mari sekali dengan dia. Dan mewilah kebaikan. Bini pun sepatut minta. Pahala ni kita tak ada beli lembu lah. Beli kereta, naik kereta. Pahala mana kereta tak ada bobong. Tak tahulah bobong kereta di mana kita kata tak fakir prong kau. Kau di Puan Malai lah boleh jadi. Comel dah. Sebab kita kena pak bangkak dia dah. Lagi baca orang situ. Bismillah. Baca orang situ. Ya Allah. Baca orang situ. Dan ni dia tak puas hati Allah. Anak doa Nabi ajar ni. Dia kena buat majlis. Kena buat syukur. Comel kalau syukur-syukur comel. Kita boleh nikmat. Kita panggil orang yang makan. Syukur tak ada apa. Tak salah apa. Boleh baru kita pergi mana-mana. Kalau dia ajak makan kambing apa. Tak ada apa. Syukur. Nah, syukur ya comel. Dah panggil. Bagi panggil orang susah. Dia panggil orang miskin-miskin. Fukara tepi rumah kita. Oh, kita boleh nikmat. Tapi tak panggil dia tu. Panggil sekali besar mari. 40 mari dia. Hari ni mahu orang ni. Pukul Zohor mahu orang ni. Asar mahu orang ni. Ngorek mahu. 5 nekiu ya hari tu lah tu. Makin ke mana dia pun. Dia 4-5 kali batik berici dia pun. Dia fukara miskin di rumah. Tak panggil sebab dia tu tak pandang doa dia kata. Padahal kalau kita syukur-syukur panggil dia tu. Kita doa dengan tu. Bismillah doa baca siap dah sunnah Nabi tu. Lepas tu niat syukur bagi nak jamu orang susah. Oh tu lebih sama. Tukar cara fikir. Dah tapi ya pegangnya. Dia demo ni mari, datuk ni mari, babo ni mari. Oh, berkat kereta kita ni. Kereta kita bel-bel lagi hok balik tak ada gapo ha. Sebab aku mandi dengan orang tu. Tak ada apalah lah. Tu kat jijik 120 cabut riau. Muka. Tak leh tu kalau kita tok kaki tak kena. Saya pernah dah tak tahu kalau dia tengah kita junjung kaki. Ya kata tak leh tok kaki gini. Oh dia kata kereta kita ni babo basuh dah. Tok kaki ni tawa ilmu. Dia kata tawa ilmu. Tawa hok siuk. Kita lengoh ke kaki gitu. Ya, gua lengoh, gua kereta semua lengoh. Kaki tak leh sikit. Dia kata apa leh tok kaki ni? Kaki ni tak leh. Tak leh dia kata babo siuk dah. Tawa ilmu ya babo ya tak leh tok kaki sini. Tu kita claim kau nak murid dia. Leh, padahal tak ada apa. Bismillah tawakal Allah. Leh, tak kedai tu hai dah. Kita beringat macam kat dah. Leh, kerum tang luang pun dia buat alamat belakang. Dia panggil ni, liau hasop dia tulis. Ramat rawang tang lu. Dia tulis dah. So kita beringat. Jalan icing. Oh, ni bati head boy. Dia tulis dah kan. Kata bati head boy kita beringat. Pak kita beringat apa? Bersiuk dah. No, dah sebenarnya suruh beringat. Pas berlaku lah kita dah. Lah kita mengingat dah tak dia tu hal lah. Dah berlaku lagi. Kadang-kadang kita tak tepuk demo tepuk kita. Gitu ya. Dah tapi dah kita ada mengingat dia lain sikit. Dah ada mengingat ke apa. Dia panggil selamat sikit tu ya masalah. Dah sebenarnya sunnah Rasulullah mendatangkan keberkatan. Dan oleh kiranya amalan Nabi ajar ni benda mudah-mudah ya. Benda tak ada pen piti di terang dah.
Tapi kita mai lok wak pitiri terang tak sudah wak lagu ni kena tambah. Mudah-mudahnya mak kita ni sembah mayat-mayat. Dan mayat-mayat padahal cukuplah doa le semak le mayat-mayat. Doa cukup. Pakal tanya kata doa le mayat-mayat dengan doa luar mayat-mayat tu mana lebih afdal? Dia kata doa le mayat-mayat afdal. Pada ada benda afdal dah, wak apa lagi benda tak al-mafdul yang mana benda tak afdal. Hak ni kosong terik boleh nombor satu dah. Nak apa lagi nombor dua? Bukan nombor satu dah. Nah, kita nak belaka nombor satu pun nak, nombor dua pun nak juga. Dah lah. Sudah semayat, cepat lalu. Mak kita tak boleh. Lepas semayat, wakil selalu. Haa, gagal besar. Kena berdoa, kena istighfar, kena la ilaha illallah. Padahal doa dalam semayat tu afdal sekali doa dalam semayat. Tapi, doa luar semayat pula tak cukup dalam semayat. Padahal, kalau tanya orang mana lebih afdal waktu, tak ada pihak jawab salah. Bukan kata doa luar semayat. Doa dalam semayat lebih afdal. Kan doa dalam semayat. Lepas tu doa dalam semayat tu, hak maksud daripada Nabi lagi. Kalau luar semayat kadang-kadang ambil doa orang tu pula, ambil doa semula pula. Pah, apabila buat benda afdal dah, tak ada apa lagi buat mafdul. Tapi tak boleh masyarakat kita, masyarakat back pitiri terang ya bani. Kena buat pula, dia tak puas hati. Ha, tu masalah sama kita dah. Dan akhir sekali, semayat istisqa tak kena rakyat lah sebab kita guna semayat dah. Cara hadis Nabi panjang. Akhir sekali, ialah al-istisqa dalam khutbah jemaah. Dalam khutbah jemaah. Nabi tengah-tengah nak baca khutbah. Datangnya Arabi mari masuk itu betul ke Nabi mula. Itu lepas lah kita kata. Dia kata kena. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, fadullah yughithuna. Mana kata dalam jemaah ni boleh kecek untuk muslahat. Ha, kalau mak kita, tu imam dah tengah khutbah, kita masuk tu imam. Tak ujian lama lah, doa tu. Ah, gagal, mana siap dia ni. Murid dia macam tak. Tok Imai kurung pun murid balik. Padahal boleh. Kecep dia molek lah. Yang tu. Tapi Arab dia kecep betul-betul balik. Kita ni molek lah. Minta Tok Imai doa weh. Doa hujan tak weh lah ketepah tu. Boleh sekadar tu. Kalau hujan panggil. Lepas tu Tok Imai doa ayak ketepah. Tak ada doa hal ni langsung. Doa hal lain. Padahal Allah ni perlu pada hujan. Ha, dia kena widas masa tu Tok Imai. Kau marah panggil. Doa ayak hal hujan. Doa ayak hal berlaku hujan. Minta doa hujan lah. Tok Imai dah kecep hal lain tu. Dia kecep hal zikir. Hal Nuhan ni tak ada sakut dengan hujan langsung. Boleh kita makmum dia. Atau ketik kata Imai macam tebah. Ha, minta doa tak boleh. Lekat tebah. Boleh. Sah. Tak ada patah apa tu. Dan, ha, tapi orang bakat geling kita lagi tu masalahnya. Sebab dia pun tak besar. Eh. Pak Tok Imai pun. Dia makmum ayak lagu tu. Kena doa lah dah. Sebab Nabi SAW, apabila makmum Arabi main raya tu, Nabi akak tanya selalu dah. Saya dengar Imam Bukhari, Imam Hadis, dia buat satu bab, kena panggil kita, kena menyahuti permintaan makmum. Wajib tu imam menyahuti kesusahan makmum. Kalau makmum susah benar, raya tu halah kata lah buah. Hari tu aku habis dikin lah. Pari aku kena. Ha, kita pari lah kata ni. Tu imam, pari aku apa habis lah weh. Kalau kacik pakai apa-apa. Pari aku apa habis lah weh. Kambing pun apa habis. Doa tu weh hujan. Tok Imai pun, ya Allah, Allah ma'arisna. Tok Imai kena berdoa lagi. Lama Tok Imai tak, mutu baik sana pahal ya? Haa, jangan Tok Imai. Tok Imai tak pahal. Lepas Tok Imai mungkin. Mungkin beramu ni, Mai. Tok Imai pun dah pahal kata, lagu tu, di zaman Rasulullah pernah berlaku. Nabi berdoa lalu dah. Bawa Nabi doa, Allah ma'arisna. Apa anak sekali? Allah ma'arisna. Allah ma'arisna. Allah. Itu apa anak sekali? Tok Imai pun jangan ingat belakang. Orang ni dah. Allah maskina. Allah maskina. Ikutlah. Apa anak pandak pahal. Orang panjang pun ikutlah. Dan. Maka anak kata ni. Bawa Nabi doa lagu tu. La wala wallah. Ma nara fis sama' min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa bainas sal'in min baitin wala da. Anah dia tengok lepas tu pintu masjid siapa di bukit Sal. La ni panggil kawasan Sih tu. Kawasan masjid Al-Fatah tu. Dah masjid ha. Kawasan Sih lah tak kali tak duduk Mekah lama. Di Madinah tu. Dah panggil Pak Awak Khandak tu ada satu bukit nama Jabal Sal. Dah yang panggil Sih situ. Ya di antara masjid dengan situ dulu tak ada rumah. Dan nampak bukit luar, nampak dia kata di antara langit sampai situ tak ada sikit abuk nampak teh awal. Maka tak. Jadi cerah, tak ada nampak teh awal sikit abuk. Dan tak ada rumah, tak ada nampak gapo. Maka duduk sebentar bawa Nabi doa, maka naik dah di belakang bukit tu. Awal mari keturs. Dan seperti orang duk pergi perai tu. Dan panggil tu kita orang pergi dulu perai dia ada panggil turs gapo panggil. Menepih fire tu. Mari kita semua menepih besar tu mari. Dah, bawa mari duduk tengah langit tu, becek turun selalu hujan. Hujan turun, anak kata, dan kami tak nampak matahari seminggu. Sitan. Sitan ni makna dia, ne. Kalau satu-satu ni, dia panggil bilangan ne. Tapi orang Yahudi ni, ya orang Madinah ni, duduk sekali dengan folk Yahudi. Yahudi ni kalau seminggu, dia panggil sit.
Mana cukup seminggu, kita bagi terkata seminggu. Kita boleh ke jemaah seminggu dah. Ya, mana seminggu tak berhenti hujan. Tak apa matahari, hujan tak berhenti seminggu. Bawa hujan turun. Apa minggu lepas, jemaah lepas dah. Dari jemaah. Lepas jemaah Nabi doa, hari jemaah turun hujan. Mari jemaah lepas, Nabi doa ketubah juga. Tengah kata dia ni mari tu, hari jemaah tu, sising lah, sising kain lah. Sebab ayat ni dah main ngarung lah. Maka dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal, wa qatil subuh juga. Fadu'ullah, an yumsikha anna. Pertanyaan ayat ni lah. So, minta we, berhenti lah we hujan. Hujan tergelah habis, lepih mampu habis juga. Binatir tanam meh, kerana hujan lebak tergelah habis. Sungguh rumah-rumah. Sungguh riwayat kata, bahawa hujan turun lebak tu, sahabat bakal lepas maya, bakal hunga kelip di rumah. Kerana tak ada, kerana apa, rumah. Sebab dia ni, buat rumah batu-batu ke. Dan rumah buat dengan tanah, apa, dah hujan lebak, dia lalai ke. Pakak bergantuh lah kelip rumah. Dah hujan lebak, pakak hunga masing-masing kelip. Hak duk, tengah duk, apa nama, jemur wah tamar ke apa. Ha, hujan kan, seperti itu ni lah. Dah hujan bergantuh nak, apa, nak kutip baju. Nah, kalau dia jamin dulu, jemur padi, jemur apa dah, pakak hunga hujan. Gitu lah, gitu lah. Pak dia bang, dah, sudah mahu pakak hunga kelip. Mengarung hujan lepas pada tu. Seminggu. Habis hujan terkelah seminggu. Tak berhenti seminggu. Allah. Dah. Bawa mari minggu depan, Nabi pun berdoa pula. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Allahumma ala al-akam wa al-dhirab wa al-butunil adwiyah wa manabitis syajar. Tapi, di antara sunnah Nabi SAW, apabila hujan lama tak turun, hujan mula-mula, Nabi SAW kita tubik, we kena air hujan. Lebih-lebih lagi, kita buka lah. Dah, kak baju kita ni, we air hujan kena kita. Dah, hujan mula-mula turun. Lama tak turun hujan, dah. We terima. Dia kata, barakat yang datang daripada langit hadithun ahdu min rabbih, kerana dia baru turun daripada Allah Ta'ala. Barakat mudah-mudahan nak barakat yang baru turun daripada langit ni. Nah, kalau hujan mula-mula lah, kalau hujan nak hari bah dah tak ada pol, basah lah tu. Kalau mula-mula ni sunat tu baik. Tu baik kalau ada kain lepas kita pun buka tengkak baju, buka tangan, we kena hujan ke tubuh kita ni. Tu di antara sunnah Nabi dan SAW. Pas ada hujan lebak, doa pula, dan siapa bah apa-apa, ya doa Nabi ada belaka. Doa kau tak turun hujan. Kau marah, satu doa. Bawa tengah-tengah tu turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tengah hujan. Bawa hujan lebak berdoa pula. Doa lain pula tengok. Nabi hajar belakang daripada permulaan sampai sudah. Padahal amalan Nabi ada dah. Tapi kadang-kadang kita bagi tak puas hati amalan Nabi, kena pergi buat hal lain lagi. Nah, sebenarnya buat hal amalan yang dibuat oleh Nabi SAW itulah yang lebih barakah. Dan insyaAllah Ta'ala. Dan saya rasa Allah Ta'ala akan turun lah hujan kita ni. Dah mulai dah lah duk turun walaupun pak-pak kau ni tanya tak ada turun lagi ustaz ayat ni. Dah baru dia sikit-sikit beritik-beritik baru. Masa saya pun baru duk beritik. Malam pun ada turun dah tak lebat lagi. Dah boleh jadi turun dah sikit-sikit banyak dah nak terima fak. Hak mari nak pergi hatam Makkah Masya Allah lah. 2-3 hari kemarin tu jalan tu tak ada kena duk pergi mana lah. Hari ni boleh kira lah. Dah kan orang mari Makkah tu kedua mari dah kan. Ha, pasal dia dah. Dan nak naik pukul sebelah kedua sahabat dah. Nah, pasal dia yang tak sah. Tu pun bawa pergi lagi naik patuh bag, lewat juga. Nuh, duduk ngepek lah patuh bag. Kita dengar lebih nak panggil. Kenapa lewat lah hujan? Mari ni pukul 2 hari dah. Ya lewat juga masa lalai. Masa lalai pakai duduk dengan waris, duduk salai, duduk apa. Bawa orang panggil, tak pergi lagi. Kerana duduk teriak, duduk apa. Dan duduk selamat datang, selamat tinggal. Lewat juga padahal mari awal dah. Mari pukul 2 dah. Bawa nak masuk semua ngepek. Fak keragam ni kata lewat lah. Padahal mari juga pukul 2, tak lewat. Kita tak ambil subuh pukul 4 dah. Padahal rumah saya dengan tersengah patuh bag tu, 5 minit. Oh. Mari subuh dulu, oh, aku tak ada. Kita bayar tu pun mayat lalu. Lama nak mayat kali kita. Tak ada mayat tu, tak ada tu. Ada 5 minit depan tu. Oh, tak ada tu, nak masuk dulu. Mayat kata kosong lah. Oh, mayat gila tu. Lewat juga dia masuk. Oh, tak ke mana tu. Dia mayat tu. Fok asyik patut pengepek juga lewat. Ha, lewat hal lain lah. Bukan lewat apa. Lewat aduk selamat tinggal ni lah. Deh. Kerana sore ni, orang mengatas kata. Tengok, boleh hadir hot stay kata kosong tu. Sore lagi Mekah tu. Mari habis nak cucu dia. Ya, pasal dia tak banyak baca dah. Ha, lebih-lebih lagi fuh lah apa. Nah, yo tok iman lah apa ni stay kampung ni mari. Nah, nyanyi. Nah, jauh-jauh lah dekat-dekat apa lah. Tapi lah lagu bang kita masyarakat kita lagu tu dah masyarakat kita yang suka yang bang kita ikat teh ya dah. Lebih-lebih lagi orang hak orang hak tolong dia dah orang tok mene tok gapo ya ikat teh kampung eh. Tak nak kata apa dia tak wi gi teriak ke murid tu. Nah, jangan pergi sokis tau murid eh. Hang gi dia mana gi ada apa. Ha, nah, boleh-boleh mari tak. Teh. Ha, nah, apa lah tu panggil hubung eh. Nah, ha, nah, pina yang kata sunnah Rasulullah ni ada setiap bentuk. Dah sama ada tak hujan, sama ada hujan lebat, sama ada hujan turun, dah kita belajar. Dah apabila kita amal melalui amalan sunnah Nabi SAW, insya-Allah Taala kita akan dapat keberkatan insya-Allah. Insya-Allah Taala kita minta doa lah. Allahumma alisna, Allahumma alisna, Allahumma alisna, Allahumma sakina
Allahumma askina ghaitham mari'an mari'a wa la taj'alna minal qanitin insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah taala hujan yang lebat, dan janganlah jadi kita pada golongan orang-orang yang di bawah mereka. Ya wala tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna, Allahumma la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Allah dah jangan kau binasakan kami disebabkan dah perbuatan orang-orang yang apa ni, kan orang-orang jahil dan orang-orang yang riak kau pada insyaallah taala dah. Maka segera tu insyaallah dah, mudah-mudahan Allah taala akan cepatlah dari apa nama awi pun cepatlah turun je dah udara jadi suasana keadaan yang lebih daripada apa yang kita menghadapi dalam masa ini insyaallah dah. Qul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.